Waktu rehat baru sahaja bermula. Loceng mula berbunyi yang menandakan waktu rehat sudah bermula. Cikgu Mahesh menutup bukunya terlebih dahulu sebelum melepaskan anak muridnya keluar kelas. "Okey, murid-murid, korang dah boleh rehat sekarang," ujar Cikgu Mahesh. Murid-murid kelas 3 ada berdiri dan mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Mahesh. Mirza bangun daripada tempat duduknya dan mengajak Zaini untuk makan bersamanya di bawah pondok. Sewaktu mereka makan bersama, Zaini teringat akan penerangan Cikgu Mahesh. Zaini melemparkan pandangan kepada Mirza dan mula bertanya soalan. "Mirza, aku tak faham apa cikgu terangkan tadi. ICT tu apa?" tanya Zaini. Mirza terkejut apabila Zaini menanyakan soalan yang cikgu terangkan tadi. "Betul ke kau tak tahu ni?" tanya Mirza untuk memastikan apa yang didengarnya itu benar. "Ya, betul. Aku memang betul-betul tak faham," Zaini cuma meyakinkannya. Mirza berasa yakin kerana Zaini akan faham jika dia yang menerangkannya. "Baiklah, aku akan terangkan apa yang faham je," Mirza akhirnya membuat penerangan. ICT ialah satu lagi istilah untuk information technology yang bermaksud teknologi maklumat yang menekan perasaan komunikasi, komputer serta perusahaan-perusahaan, perisian tengah, penyimpanan dan sistem audio visual yang diperlukan. Yang membolehkan pengguna mengakses, menyimpan, menghantar dan memanipulasikan maklumat. Di mana semua aktiviti yang kita lakukan hanya atas talian sahaja seperti dari segi pendidikan, komunikasi, pekerjaan dan lain-lain. Semua perkara ini mestilah menggunakan website dan cara membuat website ini ialah memerlukan coding. Coding adalah proses menulis instruksi untuk komputer agar dapat menjalankan tugas-tugas tertentu. Setelah mendengar penerangan Mirza, Zaini akhirnya faham. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Nuha sehingga membuat Zaini takut. Nuha meminta izin kerana mendengar perbualan mereka. "Ahem, maafkan saya kerana menyapuk tapi kau terlepas pasal data," tegur Nuha. Mirza menyedari dan tertinggal penerangannya tentang data dan cuba untuk menyembunyikannya. Mana ada? "Yelah tu. Bagaimanapun, dalam bidang sains komputer, data ialah mana-mana maklumat dalam bentuk yang sesuai digunakan dalam perhubungan atau perprosesan sistem komputer. Data ini ada pelbagai jenis seperti integer, float, double, char dan lain-lain. Fungsinya membantu menjelaskan informasi dan mudah untuk membuat keputusan." Setelah penerangan Noha selesai, barulah Zaini faham istilah ICT. "Wah, jadi ia lebih mudah untuk digunakan," teriak Zaini dengan perasaan gembira. "Hehe, ya betul tu," ujar Nuha. Loceng sekolah mula berbunyi menandakan waktu rehat telah pun tamat. Zaini panik kerana dia belum membasuh bekal makanannya lagi. "Nanti lah basuh bekal koru. Lepas ni subjek Cikgu Farah. Kalau lambat nanti habis lah, kita kena berdiri aku kursi." Mirza cuba memujuk Zaini untuk naik ke kelas secepat mungkin. Nuha bergegas ke kelas bersama Zaini dan Mirza yang mengikorinya dari belakang.